Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Nah, hari ini kita akan bersekolah minggu bersama-sama ya. Tapi Lose Hadi nggak sendiri. Hari ini Lose Hadi bersama Lose Yuli, Lose Dewi, Lose Ferdi. Nah, nanti di firman Tuhan ada Lose Miki dan aktivitas ada Lose Ana. Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, Lose mau tanya dulu nih, adik-adik udah siap semua kan? Udah rapi, udah bersih, dan jangan lupa siapin Alkitabnya ya adik-adik. Oke, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita dengan menyanyi satu pujian, Bapakku Datang Padamu. Ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, masih semangat semua kan? Tetap dengan bangkit berdiri. Lause mau tanya dulu nih, apa adik-adik tahu kalau harinya Tuhan itu cuma hari Minggu atau setiap hari? Nah, ayo adik-adik, menurut adik-adik gimana? Nah, yang benar itu harinya Tuhan itu setiap hari ya, bukan cuma hari Minggu. Walaupun kita beribadah hanya hari Minggu di gereja, tapi Tuhan selalu bersama kita setiap hari. Oke, kita mau menyanyi satu pujian, hari ini harinya Tuhan. Bersukaria, bersukaria.
sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita berikut ini. Adik-adik, silakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita minta bantuan Yesus untuk persiapkan hati kita agar bisa mendengarkan dan mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lawson Miki. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus Sayang Padaku. Firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Dengarkan dan bawa kami yang menceritakannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Iya. Adik-adik, Lawson sekarang sedang berada di padang rumput yang hijau. Wow, luas sekali ya. Tunggu. Suara apa itu? Rupanya itu suara apa? Ada yang bisa tebak gak? Iya betul tuh, suara domba-domba yang ramai sekali. Sedang bersama siapa ya domba itu ya? Itu dia adik-adik. Domba-domba itu bersama seorang gembala. Nih dia gembalanya. Iya, gembala ini adalah orang yang akan menjaga domba-domba yang banyak itu. Adik-adik, tapi sepertinya
Gembala itu sedang bingung. Kenapa ya dia bingung? Yuk kita tanya kenapa dia bingung ya. Gimana dia ya? Tadi dia ada di sini sama teman-temannya. Sekarang udah hilang. Aku harus mencarinya. Jangan sampai dia dimakan serigala atau dia terjatuh ke jurang. Aku harus mendapatkannya. Aku akan mencarinya sampai ketemu. Dombaku ini kok bisa hilang ya? Di mana dia ya? Pokoknya aku harus menemukan domba ini. Oh, begitu. Rupanya gembala itu sedang bingung dan sedang mencari seekor dombanya yang hilang. Mungkin dia ada di pohon ini. Gak ada ya? Atau, ya, mungkin dia ada di batu itu. Coba aku mau lihat ke batu itu. Gak ada juga. Ah, itu dia. Akhirnya ketemu juga kamu, dombaku. Aduh, senangnya aku bisa menemukanmu lagi. Sini, 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 sini. Adik-adik, kalian tahu kan? Domba itu adalah binatang yang lemah. Lihat, dia tidak punya tanduk. Dia juga tidak punya cakar yang tajam atau gigi yang kuat. Jadi, kalau ada binatang buas yang mendekat seperti serigala, dia tidak bisa melawan. Terus, domba ini juga butuh makanan dan minuman. Siapa yang melindunginya? Siapa yang memberi dia makan kalau dia tidak bisa melakukannya sendiri? Iya, ini Bapak Gembala yang akan melakukan semuanya untuk domba-domba itu. Termasuk mencari domba kalau ada yang tersesat. Seperti tadi adik-adik, adik-adik sudah bantu Bapak Gembala untuk mencari domba yang tersesat tadi. Ya, adik-adik, cerita firman Tuhan kita hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ini dia. Nih, kalian bisa baca di sini ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Di situ dikatakan adik-adik bahwa Tuhan adalah gembala. Kalau Tuhan adalah gembala, siapa domba-dombanya? Iya, domba-dombanya adalah kita semua. Lause, adik-adik semua, bapak, mama, eyang, opung, kakek, nenek, semuanya adalah domba-dombanya Tuhan. Tuhan selalu menjaga kita semua, memperhatikan apa kebutuhan kita. Tuhan adalah gembala yang baik. Iya adik-adik, kita juga mau mengingat selalu akan hal ini ya. Sekali lagi kita katakan, Tuhan adalah gembala yang baik. Ayo, diulang lagi. Lebih keras lagi adik-adik. Masa belum dengar? Iya betul, Tuhan adalah gembala yang baik. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mau membaca ayat hafalan kita ya. Masih di Mazmur pasal 23 ayat 1. Nih. Ya, kalian baca ya. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya, adik-adik kecil belum bisa baca ya. Minta tolong papa mamanya yang bacakan ya. Ya, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Berkati kami semua. Amin. Ya, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita naikkan satu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Pensil, pena, gunting, dan lem. Mari kita bersama-sama membuatnya. Pertama-tama kita akan melipat kertas HVS warna biru. Kita akan potong menjadi dua. Akan jadi seperti ini. Ya, kemudian kita juga akan potong kertas origami berwarna hijau. Kita lipat menjadi empat bagian. Kita potong. Menjadi seperti ini. Kemudian kita akan gunting runcing-runcing. Biru yang sudah kita potong tadi. Kita akan lem. Kertas warna biru akan menjadi seperti ini. Kita melanjutkan lagi dengan kertas HVS warna putih yang kita akan bagi menjadi empat. Kita potong seperti ini dan akan menjadi seperti ini potongannya, ya. Kemudian kita akan gambar, kita akan membuat seperti awan. Adik-adik nanti bisa membuatnya di rumah. Ini cukup mudah. Kita akan gunting.
begini. Kita akan tempel satu saja pakai lem. Kemudian kita akan membuat kepala domba dan kaki domba memakai kertas origami yang berwarna hitam yang kita potong menjadi 4 bagian. Nah, kita akan gambar lagi buat gambarnya. Gunting lagi. Buat seperti kepala domba dan kita tempel lagi di tengah-tengah kertas putih yang seperti awan. Kita membuat kakinya. Saja kita tempel lagi. Kita buat matanya. Jelas dengan memakai pena diberi titik hitam di tengah mata. Oke, jadi domba kecil kita hari ini. Nah, adik-adik, domba kecil kita sudah selesai kita buat. Ini untuk aktivitas kita minggu ini. Boleh ditambahkan di belakangnya judul cerita hari ini, yaitu Gembala yang Baik. Kemudian ayat hafalannya Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, nanti kalian kalau sudah membuat aktivitas ini, boleh dikirimkan ke nomor di bawah ini. Selamat mencoba, Tuhan memberkati. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah mau selesai. Nah, hari ini kita sudah memuji Tuhan dengan gerakan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberi persembahan yang terbaik, dan melakukan aktivitas. Tapi sebelum ibadah sekolah minggu kita selesai, Rose mau mengingatkan satu hal, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia selalu bersama kita. Ayo adik-adik, untuk menutup ibadah sekolah minggu kita, mari kita menyanyi satu pujian dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami.
Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu pada hari ini. Tuhan yang telah pimpin kami untuk bersama-sama memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk melakukan setiap aktivitas. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang diberikan kepada kami. Tuhan Yesus, pimpin kami untuk hari-hari selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu. God bless you. Matius 13 ayat 43b. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 43b. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat hafalan Matius 13 ayat 43b. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Terima kasih. Ayat hafalan Matius 13 ayat 43b. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Terima kasih. Matius 13 ayat 43b. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Terima kasih. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Terima kasih.